jangan. Lihat ya. Dah. Tobat bener-bener enggak mau. Perjalanan pulang di Banten sibuk ya. Balik balik ke lah. Ngape daerah Anjeun jaga baik-baik. Insyaallah. Pengeluaran di daerah lamun loba anu soleh di solehahna insyaallah. Daerah eta jauh dari bencana. Amin amin. Ada. Allah juga akan selalu melindungi daerah eta. Benar. Amin. Kalau daerah itu baik. Lakukanlah hal-hal yang baik jika daerahmu, tempat tinggalmu ingin jauh dari bencana. Karena orang-orang yang tidak baik Allah akan memperlihatkan kebesarannya. Iya. Benar. Haji hampura haji wisate. Siap. Berarti urusan haji. Siap. Kita kemari dukun si Babing Kepet. Babing Kepet masih direndam tentu. Sama seperti menjaga silaturahmi. Iya. Itu haji nomor satu. Karena silaturahmi, orang yang sering silaturahmi insya Allah panjang umur. Amin. 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 Di dekat kerizkinan. Ayo. Amin. Oke, siap. Omongan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sekarang riwayat. Parang itu. Ini laut selatan kan? Laut selatan kayak gitu lah mbak, pulang langsung terabas ya. Jadi kita pura-pura sebagai tamu aja. Kalau kita ngalah, kita bangun. Itu pasti punya jaga-jaganya. Busan letik. Oh, yang marah mahayu. Ya. Haji. Ya. Terus, teman-teman ya. Bantu doanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam-macam kurang takol gue. Takol mbah, rumah. Sebuah nama. Kelapa itu mbah. Buruluk. Buruluk. Mbah ini karena tarang ya. Heeh mbah. Takol kenapa mbah? Syaratnya apa itu Pak kalau ngantin orang Pak? Warna tekan enge, Pak. Bisa. Bisa. Iya, syaratnya apa kalau memang aku bisa nyantet, syaratnya apa? Berarti ke syaratnya. Paling hirup biru itu layak banget. Ayo nao. Biasa, paling ayak. Iya. Nyan. Hirup nyan. 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 Terus. Segala anu ayang-ayang harus dibikin otak hirup ya dan mau deh duit. Oh duit bikin nama duit lah selama di luung gak bagi duit ya duit bikin di luung bagi duit mbak diam di hutan juga suka sama mbak memang sih kadang-kadang kita tuh seimbang karena duit seimbang ya berhubung kadang-kadang mbak kobar mbak kobar mbak kobar apa abah kobar Abah Kobar ya? Abah Kobar butuh duit, tulisan detik. Nah, yang penting biar gila kecawainya. Abah Kobar minta duit sama raha. Kesejalan, poin-poin di gawain. Udah mau minta bukti nolah, Abah Kobar. Iya.
Jadi kita sebelum minta uang, kita minta bukti dulu gitu kan. Kalau memang itu sudah terbukti dan nyata orangnya itu kena, ya siap saya memberi berapa maunya. Berapapun kita sanggup bayar. Kira-kira berapa itu uangnya itu? Selalu amat ya. Penawaran-nawaran. Minum dan makan tangan kanan, tangan kiri, mata benar, nggak boleh. Enak nggak? Kopi bangun lah, bener. Kopi boleh nggak? Kopi zaman dulu. Enak? Bikinin dong, Mbah. Masa ada tamu nggak diberi kasih kopi-kopi aja, Mas? Tujuan saya, teman-teman saya, paling nyantet, Mbah, hanya untuk teman saya yang namanya Boyak. Tambah kan sakti. Siapa ngaran aing eta? Ngaran aing eta mah. Cicing siap cicing. Yuk, urus leutik ieu mah. Siapa? Cicing heula we cicing. Gimana? Jadi kedatangan saya mau nyantet teman saya itu yang namanya Boyak. Iya, iya. Kan bakal orang sakti yang udah benar dengar ke pelosok kan ya? Iya betul. Saya kedatangan ke sini jauh-jauh mau minta bantuan Jumba buat nyantet teman saya. Duduk, duduk. Nah, jangan lupa tambah. Kalau ada sambut baik-baik lah. Susah, gue tinggi. Bisa cicing bae, yuk. Urusan aing mah. Aku ripuh, angkaran aing ya tersi ate. Ih, cicing bae. Ini mesratnya gila. Lihat dulu, perlihatkan, buktikan dulu. Ini bisa diungkap sih ya? Susah, mau buktikan dulu. Benar-benarnya, dasar tukang santet. Kita harus gimana kita kau urus? Aku bah, aku urusan nyantet bah. Gimana yuk? Ini udah disediain bah. Awas bah. Siap cicing baik, kurang tes lah ya dukun ya. Untuk sakti bantu sekalian orang ya. Siu naing kang. Aman aman, enak aman. Jalannya, nah ini kopi orang. Bus, nyata di tekaul-kaul mobil. Ngeri oke ya bang. Ya, tamu mau. Aing mana gimana pantau didinya? Padahal mah ngapain dikasih pantau mbak ya? Atuh mulu ya terus gitu. Saya tadi kasih pantau, kadang-kadang abahnya bingung ya. Jadi sebelahnya pintu. Aing garasi ketemu kopi. Oh kasih pintu kopi. Dari sekolah saya mana? Boyak Aditya. Iya.
Astagfirullahaladzim. Kenapa kang? Istighfar kamera, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Tadi gecek saya kita. Udah, tenang aja. Kamera. Istighfar. Pegang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah. Tes ya tak. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Loh kok malah menyantet teman saya sih, gimana sih? Enggak, emang sengaja saya kang. Oh sengaja ya, tadi. Sengaja saya ngasih tahu nama kameramen saya. Oh kameramen namanya Boys. Astagfirullahaladzim. Jadi biar kita tahu gitu, lihat dukun santet benar-benar sakti apa enggak gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Ya udah ini kameramen kamu istighfar. Udah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Wah! Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Aduh. Bapak. Astagfirullahaladzim. Udah enak kan enggak? Alhamdulillah kang, atuh ripuyil urang. Aduh. Enggak, emang sengaja bang. Kalau misalkan kita ngetes dia pakai nama orang lain kan kita enggak tahu gitu. Iya. Makanya saya sengaja pakai nama akang gitu ya. Aduh. Udah yang penting kan udah sah. Kan, ya? Alhamdulillah. Yang ada tidur. Gimana bang? Dia udah benar sih. Kameranya langsung berdarah langsung. Beres. Yang nanya kasih ya. Si aman tuh? Aman, Mbah. Alhamdulillah. Kita keluar kecap gitu sih, Mbah. Mbah, aduh. Lo sih mah jauh-jauh. Ah, Kang Lepan teh aya wae. Nah, orang Banten masih keluar kecap sih, aduh. Mah. Wah. Orang Banten keluar kecap sih itu. Keluar naon tuh, Mbah? Hah? Keluar naon kuduna orang Banten? Keluar paku. Atuh eta mengeri, Mbah. Maot urang kena. Wah, maot urusan Allah. Sudah bereskeun keduaan. Ya mun kayaknya nama tuh, Mbah. Tapi tidak naon sih ya. Henteu, Mbah. Alhamdulillah. Cuma kalau cabak kelas ya, Tik. Aduh. Santai aja dia, Kang ya. Udah kita kasih 2 pilihan tapi santai aja ya. Aman. Aman, Mbah. Kenapa? Minta yang lebaran. Oh, lebaran. Nyok, Mbah. Kang Lepan tah, Mbah, ayo wae tah, Mbah. Urus, Mbah, enggak apa-apa. Mau apa-apa. Eta dukunna polongo kitu nya, Mbah. Sakarek ngali dukun polongo. Bebas nih, Mbah. Tapi polongo. Heeh, Mbah. Sekarang kita enggak usah basa-basi. Saya datang ke sini jauh-jauh. Untuk memperingatkan. Hajar, Mbah. Kamu, Mbah ya. Baik gunaan ya. Intinya kamu. Di mana itu, Mbah? Di mana itu, Mbah? Udah, itu saja. Jangan kamu menyakiti orang. Doain mau pegawai dong, iya. Kerjaan masih banyak. Buat apa pekerjaan nyantet-nyantet orang? Emang sekali nyantet, Bapak dibayar berapa? Siapa yang nyawa bayar aing dong, iya? Beliaran. Beliaran? Oh. Astagfirullahaladzim. Berarti benar, selama ini kalian telah menyantet. Iya, kan. Dia katanya dibayar beliaran. Sekarang beliaran kayak gini. Mau neta? Kasih. Katanya lebih sakti. Katanya sakti. Kalungin itu doang masih tumbal. Tapi emang sakti kan? Sakti bu. Ini apa ya, Mbak? Ya, dia namanya. Ini apa ini? Jangan. Jangan. Lihat ya. Bah! Dah. Tobat bener-bener gak mau. Katanya sakti. Waduh, ambil aja kekuatannya kang ya. Ambil aja. Biar. Ayo naik mas. Oh.
ada tapi kan tempat mau gitu. Hei. Hei. Hah? Hai tobat. Jadi dia pengen tobat katanya ya. Benar. Hai tobat. Mau melakukan di GD. Hah? Kapok. Benar. Si ngawat dulu tuh, Bang. Wah. Kang Jawara, ya, Kang. Yang bisa mengambil ilmunya Mbak Tompel, biarkan saja Mbak Tompel aja. Kalian aja, Kang. Karena berat. Beres ya. Biarin. Belum Mbak Tompel yang bisa Mbak Tompel. Udah lemes, Kang. Udah kami sumur tadi. Enggak, belum ini. Takutnya Mbak Tompel. Dia kadang-kadang pura-pura itu. Coba cek lagi, Mbak. Coba cek lagi, Mbak. Kopinya itu ya. Sayang pada kopi. Ya oke mah kalau memang ya. Ini kalau bukunya ya. Kakang yang buka. Maksudnya juga ini. Eh Malik buka sama kita tuh. Dia gagasin lah yang buat aing. Eleh buat aing dia. Masih kayak yang lain, kalian lah. Kalian lu mati ngalakan hidup ngalak. Tapi keren tadi kameramen langsung buta darah ya. Oh, luar biasa ya, luar biasa. Ini jadi dirinya ada di mana? Yuk. Jadi juga Bang. Masih di yang merah. Cek ya kameramen. Kasih lokasi yang baik lah. Tadi ini bawa kain makan aja. Ya enggak apa-apa. Nanti saya bawa ke rumah ini. Biar digodok. Bah Kobar, sekarang udah Bah ya selesaikan akhiri. Takol pakai irin? Takol Bah, tuman. Melakukan perbuatan musyrik atau menyakiti orang tidak berdosa ya. Itu yang dilarang oleh hukum agama ya, seperti itu. Jangan seperti itu. Iya, jadi dunia itu tidak ada yang sakti, tidak ada yang hebat selain Allah. Makanya ilmu tidak ada yang tinggi, janganlah sombong, janganlah takabur. Ilmu itu di atas langit masih ada langit.
Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri. Biarin tobat. Nah, alhamdulillah kalau mau tobat. Tapi jangan diulangi lagi ya. Udah kamu ikut saya, mau nggak? Ikut saya. Kalian urus ya. Bebas ya. Oh gila kalian, abislah lagu terakhir. Terus sini juga, terus serandai kan kena tangkal teh. Serandai kan juga, serandai kan. Oh benar ya teh. Kebiakan dari muda ya. Terus. Jadi kalau orang karak manggihan aing eta dukun gitu. Dukun teh ejreug. Ulang aja uhan sih kan dia. Untuk kameramen sih, kameramen sih cabok hejo. Wih, atuh lu galak-galak banget. Kameramen ulang muntah darah tadi. Omehan ku aing. Oh, geus. Kumaha? Namun boga kesaktian, gunakan untuk kebaikan. Betul. Udah salah kaprah darah gitu. Saat main kalah dia pura-pura lemah. Biar ditinggalin bayang. Padahal mainnya ya bisa nggak buat saya kecap kan? Bah. Di nama. Ya, aman ayo. Aman nggak bang? Aman alam gaman kan? Bawa, ya siap. Bawa. Saya sekarang balik. Oke siap pak. Ya, ya pak atur mungkin. Ya atur mungkin saat kabarnya. Jadi perjalanan pula di Banten di Ibuk ya. Barat balik kela HP daerah Anjeun jaga baik-baik insyaallah pengaran di daerah lamun loba anu soleh di solehahna insyaallah daerah eta jauh dari bencana amin ada Allah juga akan selalu melindungi daerah eta benar amin kalau daerah itu baik. Lakukanlah hal-hal yang baik jika daerahmu tempat tinggalmu ingin jauh dari bencana ya. Karena orang-orang yang tidak baik Allah akan memperlihatkan kebesarannya. Iya. Benar. Haji hampura haji urusan deh. Siap. Haji urusan haji. Siap. Karena kemarin dukun si Babi ngepet cuma masih direndam. Masih direndam. Tapi nges daikin. Udah nges daikin sih. Ya lah. Mudah-mudahan jadi orang soleh. Amin. Mudah-mudahan. Terbelajar alif-alif. Nah iya tadi bertanya-tanya ya pak, energi saya semakin besar ini apa sih pak tadi yang dapat di situ itu? Mustika apa ya? Mustika naon? Jangan percaya sama barangnya kan? Betul. Semua atas izin Allah. Iya. Allah selalu menciptakan kebesarannya. Jika Allah sudah menghendaki kun payakun, apapun akan terjadi. Terjadi. Walaupun batu kerikil, dengan izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan bermanfaat. Nah, seperti itu. Ya. Namanya tapi tong mempercayakan barang itu, Mbak. Nah. Jadi barang mah saling menitipkan. Iya. Kalau memang barang itu baik untuk kita berarti titipan, Mbak. Ya. Baik untuk kita. Lu punya dukun tadi? Lu punya dukun. Buat apa? Baik. Buang aja. Urusan lah. Ulama terpercaya karena barang. Sebenarnya lagi di bere barang si kamari ya kan cuman can pula iya tapi entah buat apa pekakasetanya kalau memang baik saya akan mengurusnya kalau memang tidak baik itu saya akan menyerahkan kepada yang membutuhkan lagi astagfirullahaladzim kok juga mbah tentu kenapa kok jadi kuasa Allah iya jadi kesetari besar ya iya. Masya Allah, luar biasa. Lumayan kan, Ji? Kayaknya emang lapar tuh, Tim. Laparnya, Mbak. Haji kan ngomong semasa. Biar energi. Ayo, Kak Imah Abdi baik. Ngasih disediakan makanan anak-anak. Ya. Ambil yang baik. Buang sisi buruknya. Jadikan tontonan. Untuk tuntunan. Ambil sisi baiknya. Positifnya. Buang sisi buruknya. Beres. Menunggu numerasin, Bang. Ayah Allah. Allah. Pasrah ke tentu. Akhir dulunya la ilaha illallah.
Itu lah pokok itu sih, kampret. Udah siap, Pak. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.